Assalamualaikum, geng, bersama saya lagi Abang King. Ha, so semalam dah saya punya first impression untuk tengok The New Azhar 2022. Tapi hari ni saya nak bawa korang pula tengok sama-sama dengan saya. Okay, come on, let's go. Okay, macam yang korang dapat tengok kat sini, apa yang paling saya suka, punya grill depan sangat-sangat menarik dan saya sangat-sangat suka dengan dia punya grill ni yang sangat besar dan warna dia yang sangat minimal, tak banyak sangat chrome. And kalau korang tengok kat bawah ni, ini adalah gear up yang mana aksesori tambahan untuk Pro 2, so dia buat nampak lagi kemas lah. Kita tengok bahagian lampu pula. Kalau kita tengok lampu, dia gunakan lampu LED dan juga sequential signal, alright. Dan dia ada fog lamp juga. Fog lamp dia pun LED, gang. So macam, saya tengok depan je saya dah rasa kereta ni sangat-sangat cantik. So kalau kita tengok, Azhar pertama kali dikeluarkan pada tahun 2009. Itu untuk Azhar first model. Selepas 13 tahun dia keluarkan Azhar generasi kedua, gang. So kita tengok dari segi saiz, Azhar 2022 dia ada penambahan saiz dari segi panjang, tinggi dan juga lebar. Alright, so this is the real MPV daripada Pro 2. Jom kita tengok dia bahagian dalam dia pula. Ha, so ini bahagian dalam dia, geng. Okay, tadi depan saya tengok dah memang cukup cantik. So ini bahagian dalam dia. Alright, geng. So ini adalah bahagian dalam kokpit Azhar. So kalau kita tengok, kemasan dia sangat-sangat cantik. Dia nampak just nice. Okay, kalau kita tengok steering dia pun lebih kurang steering Activa juga, dengan ada button-button penuh ni. Cuma ada satu yang saya tengok, dia ada drive button. So apa tu drive button, gang? Drive button dekat sini adalah bila kita tekan, kita ada option sama ada you nak eco mode, normal mode ataupun power mode. Okay, so kalau kita tekan lama-lama dia akan jadi eco mode, kalau kita tekan short press dia akan jadi power mode. Dan juga yang nombor 2 yang saya nampak dekat sini, button ni adalah 360 punya kamera. Alright, so dia boleh tengok. Okay, ni kereta kita, ni kelilingnya. So kalau yang mana rasa kereta ni besar atau kebanyakan tak yakin untuk bawa kereta ni sebab dia besar, so saya rasa tidak jadi masalah sebab you ada 360 degree punya kamera. Dia tak ada lah sharp sangat dia punya visual, tapi it is just nice. And then saya rasa sangat-sangat bagus untuk Azhar ada features ni, gang. So kalau kita tengok pula dekat sini, Azhar 2009 dia menggunakan gearbox 4-speed automatic transmission, tapi untuk Azhar 2022 dia menggunakan 7-speed DCVT. Okay, dual clutch variable transmission. Dan yang seterusnya, kita pergi kepada bahagian dia ada electric parking brake. So ini adalah satu-satunya features yang ada dalam kereta Pro 2 dan ianya disediakan hanya untuk Pro 2 Azhar AV 2022. Alright, so sekarang kita berada di ruangan belakang Activa, second row dia. Okay, geng. So macam yang saya cakap awal-awal tadi, dari segi Azhar 2009 dan Azhar baru 2022, dia ada penambahan dari segi panjang, lebar dan juga tinggi. Okay, so bila ada penambahan panjang, lebar dan tinggi tu bermakna dia ada penambahan juga untuk kita punya leg room dan juga head room. So kalau saya yang tinggi 171 cm lebih kurang, saya ada lagi lebih banyak ni untuk bahagian kepala dan juga ruangan kaki saya masih lagi selesa. And kita ada 3 seat dekat sini. Cuma jangan tertipu, untuk Azhar 2022 dia sediakan armrest. Dia sediakan armrest untuk second row, which is good. Untuk bahagian dalam ni juga, korang akan dapat 2 port USB charger dekat bahagian belakang. Sini ada cup holder, alright. Dan yang terbaru, terima kasih Pro 2 Malaysia sebab korang dah dengar rintihan-rintihan kita, especially pihak peminat Pro 2. Dan Pro 2 telah sediakan aircon di bahagian belakang. Okay, this is new untuk third row punya penumpang. Tak ada lah kata panas ke apa. Okay, so jom kita tengok macam mana kita nak pergi ke bahagian belakang dan kita tengok pula ruangan bahagian belakang sama ada selesa atau tidak. Okay, gang. Alright, gang. So untuk kita access ke third row hanya menggunakan satu step saja. Okay, alright. So kita dah pusingkan dia dan kita ada akses yang sangat luas untuk ke bahagian belakang pula. Okay, jom.
So saya dah masuk ke bahagian belakang. Sekejap saya naikkan kursi ni balik. So tak susah, mudah saja. So kalau untuk saiz macam saya, kepala masih tak kena lagi atas ni, bahagian atas, tapi ruangnya tak banyak dan boleh dikatakan agak selesa. Dan kita juga ada satu USB port dekat belakang ni untuk charging. Cumanya kalau short distance saya rasa okey, kalau long distance saya tak rasa. Jujur saya cakap, kalau long distance saya tak prefer untuk duduk di third row lah. Okay. Tapi apa-apa pun, tahniah sebab finishing dia sangat cantik. Saya sangat suka. Even saya duduk daripada belakang ni pun, kalau saya tengok ke bahagian depan, saya nampak view yang sangat cantik daripada Produa Alza 2022, geng. Okay, so aircon ada dekat situ and you boleh control dekat sini, easy access. And dekat sini juga kita ada USB port untuk charging. You ada cup holder untuk third row. So sangat memuaskan. So kita dah tengok depan, kita dah tengok ruangan pemandu, kita dah tengok seat second row, kita dah tengok third row. Jom kita tengok ruangan belakang dia pula, ataupun bonet dia. Jom. Dekat belakang ni pula, kalau saya tengok, yang pertama sekali yang nampak berbeza adalah emblem Alza ni. Just nice. And dekat belakang pun dia pakai full LED light. Dan juga saya yakin dan percaya nanti adalah garnish untuk sambungkan lampu ni. Ha, mantap geng. Okay, jom kita tengok dalam dia. So bila kata dah panjang dia dah lebih panjang daripada Alza lama, so definitely you akan ada ruang yang lebih besar lah untuk bahagian belakang ni. So kalau kita baringkan third row, kita baringkan third row, so you akan ada ruang yang luas. Dan dekat sini kita ada compartment lah untuk barang-barang tukar tayar apa semua. Bahagian belakang ni lebih kurang 498 liter. Ha, tu sembos je. Okay, kalau kita naikkan kerusi tu 137 liter. Alright geng, so tu tadi ruangan belakang. Dan kalau kita tengok belakang ni pun dia ada pasang skirting gear up. Okay, ini finishing gear up. Dan untuk Alza ni, ini adalah colour baru, iaitu colour brown. Okay, sangat-sangat cantik saya tengok warna ni. Dia datangi dengan rim 16 inci. Saiz untuk tayar ni adalah 195/60 rim 16. Dia pakai dual tone rim. Dan dengan tayar Toyo 16 inci, dan ini ada special nut. So selain daripada rim 16 inci, dual tone, tayar Toyo, Alza 2022 juga dia mengenakan brake disc depan dan belakang, gengs. Alright, so dalam kita dah tengok, tayar kita dah tengok, bonet kita dah tengok, ruangan penumpang kita dah tengok. Alza ni pakai enjin apa sebenarnya, geng? Adakah pakai enjin 1.0 turbo macam Activa, ataupun dia pakai 1.5 turbo, ataupun 1.5 saja. So untuk Produa Alza ni, dia menggunakan enjin 1.5 NA. Enjin yang sama digunakan untuk Myvi, tapi dia dah tune up sebab dia nak bawa MPV yang lebih besar berbanding Myvi. So dia dah tune up sikit, so dia ada power yang lebih. Dan enjin ni boleh mencapai sehingga 104 horsepower. Alright, 1.5 NA, 7-speed DCVT untuk MPV yang sangat-sangat cantik, sangat-sangat nampak premium bagi saya. So saya rasa sangat-sangat berbaloi lah. So berapa harga untuk Produa Alza 2022 ni, geng? Harga dia bermula dengan RM62,000 untuk spek X, dan untuk spek AV RM75,000. Dan kita ada juga varian H. Varian H harga dia RM68,000. Itulah sedikit sebanyak daripada saya tentang Alza 2022. Saya harap-harap adalah sedikit memberi informasi kepada anda semua. And kepada yang mana tanya, mana lagi elok, Alza atau Activa, definitely saya kata it is two different thing. Memang kita tak boleh nak compare Alza dengan Activa, sebab Alza adalah sebuah kenderaan MPV dan Activa merupakan sebuah kenderaan SUV compact. Dan kalau mana yang nak tanya, saya menyesal tak ambil Activa. Jujur saya cakap, saya tak menyesal ambil Activa, sebab saya rasa Activa sangat sesuai untuk saya, geng. So apa-apa pun, terima kasih kepada semua yang sentiasa sokong channel saya. Terima kasih kepada semua yang menonton, yang sentiasa komen, like dan share video-video saya. InsyaAllah ada rezeki, saya akan datang lagi dengan konten-konten yang lebih menarik untuk anda semua. Apa-apa pun, stay safe, drive safe, geng. Assalamualaikum. Ada rezeki, kita jumpa lagi, geng. Ciao.